Halo, welcome back to Lintas Balikpapan Channel. Kali ini kita akan mengunjungi sebuah warung makan ya. Warung makan yang dinamakan Dapur Gadis Balikpapan. Nah, di situ dia menjual aneka gami ya. Gami itu dia khusus khas dari Balikpapan. Ini kita lagi proses menuju ke tempat tersebut melalui Jalan Gunung Steling ya di Balikpapan Utara. Nah, ini dia. Ini warungnya meski kecil ya, enggak seberapa besar, tapi katanya sih yang jual lala bening-bening gitu kayak sayur nangka. Sayur bening. Nah, ini dia bulenya. Namanya Mbak Fitri. Nah, ini dia masaknya pakai cobek ya, cobek tanah liat, terus ditaruh di atas kompor, lalu ditaruh minyak dan semua bahan-bahannya dimasak di situ. Ya, oh, pedas menarik, banget, unik sih. Dan ini juga sempat hits beberapa bulan lalu atau tahun lalu. Nah, ini Mbak Fitri namanya. Yang masih jomblo bisa langsung gombalin aja guys. Jadi dia unik ya. Di dalam prosesnya itu dimasak semua bahan-bahan di situ, jadi aneka macam gami seperti ada kerang, ada cumi, terus juga ada ikan patin, ada juga ayam, lalu ada juga udang. Nah, sebenarnya masih banyak lagi menu-menu berikutnya. Sementara itu dulu yang lagi hits ya, yang lagi ramai dipesan di Dapur Gadis Balikpapan. Oh iya, lupa nih guys, ini namanya Mbak Tias, adik dari Mbak Fitri ya. Sudah pasti yang masak di sini semuanya gadis-gadis guys. Telak, langsung aja datang ke sini, kenalan langsung, gombalin langsung mbaknya. Yang best seller apa aja? Udang mix cumi, udang mix apa? Kerang, sama? Sering ya tiap hari beli ya? Berapa itu harganya? 20.000 semua, kecuali ikan 25. Itu belum sama nasi ya? Sudah sama nasi. Sudah sama nasi? Murah ya? Ada di Gojek? Ada. Apa Dapur Gadis? Masaknya berapa lama satu anu itu? 20 menit. Satu anu kurang lebih 20 menit ya. Oh iya, selain Mbak Tia sama Mbak Fitri, di sini juga ada namanya Mbak Ermi ya. Cuma saat itu dia lagi keluar beli bahan-bahan. Mbak Irmi sudah pastilah guys, wajahnya juga cantik jelita. Makanya datang langsung ke sini. Kalau perlu langsung bawa jujuran aja sekalian, sudah langsung nikahin aja sudah po. Enggak usah macam-macam lagi, sudah langsung aja sudah. Ah, lu lihat nih, bro. Waktu diangkat itu masih mendidih. Nah, jadi kalau mau coba tes masukin aja jari. Kalau panas nah ini ya, jadi dia macam-macam rasanya, ada udang, ada ikan patin, dan ada kerang, ada juga lain-lainnya. Terus dipadukan juga dengan nasi, suguhan nasi dicampur urap
sama timun, langsung disajikan sama mbak-mbak gadis ini. Nah, jadi tunggu apa lagi? Sudah langsung datang aja ke dapur gadis Balikpapan. Letaknya di Gunung Steiling, di kilo berapa dia? 2,5. Itu dari arah Muara Rapak naik ke atas, dia di sebelah kanan masuk ke atas, dan lokasinya ada di sebelah kiri. Ya, apa rasanya Om? Mantap. Mantap apa itu? Cuminya, gaminya gimana? Gaminya, bumbunya pas ya, seimbang. Pedas nggak? Nggak terlalu pedas, sedang aja. Jadi bisa diatur sih. Mbak, kayak apa rasanya Mbak? Banget ini udang. Sambalnya nggak terlalu pedas, enak banget. Enak ya? Udangnya atau gaminya terasa banget? Terasa banget. Oke, jadi kalian yang pengen langsung cobain gami di dapur gadis Balikpapan, dia buka dari jam 5:30 pagi sampai jam 6 sore, dan buka dari Senin sampai hari Minggu setengah hari jam 12 siang. Ditunggu ya.